Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota Suramadu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Suramadu, Ketua dan anggota Bawaslu, Bapak dan Ibu sekalian. Kami mendapat nomor urut 4. Fokus. Nomor urut 4 itu bukan sebuah kebetulan. Yang pertama, kami diusung oleh Partai Golkar yang nomor urutnya 4. Yang kedua, di Halmahera Utara ini kita ada 4 pasangan calon. Berarti kami melengkapi seluruh. Selain 4 pasangan calon, kita memiliki 4 dapil. Berarti melengkapi seluruh. Dalam filosofi alam Maluku Utara, kita hidup di bumi Maluku Utara, negeri yang disebut dengan Hibolamo. Kita mengenal dengan 4 penjuru mata air. Kita hidup negeri alam Maluku Utara, Maluku Kiraha, ada 4 kesulitan. Kalau orang-orang Tiongkok, orang-orang Tiongkok dalam mengajarkan anak-anak yang berhasil, dia mengatakan bahwa Anda harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan sebuah keberhasilan, dan sebuah keberhasilan itu akan berada duduk di singgah sana pada kursi dan meja. Kaki kursi itu apa? Dan kaki meja itu apa? Dengan demikian, maka kami telah melengkapi secara keseluruhan, dan karena itu kemenangan pasti akan ada kepada kita. Sudah ada manis, sudah ada canggih, sudah ada sempat, tapi yang paling lengkap adalah pada angka 4. 4 memberikan inspirasi, dan 4 akan memberikan kemenangan pada kami. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, Pilkada 2024 diikuti oleh 4 calon. Kita masuk pada sebuah demokrasi, demos dan kratos, rakyat dan kekuasaan. Karena itu kekuasaan di tangan rakyat, dan oleh sebab itu maka kita para calon harus melakukan sebuah mantan sekda kantormu improvisasi masyarakat, sehingga bagaimana kemudian kita bisa menarik simpati masyarakat. Slogan-slogan yang kita kembangkan harus kita buktikan, bukan sekedar manis di diri. Apa itu saudara-saudara? Mari kita semua mengajak, kita semua mengajak kepada penduduk kita, kepada simpatisan kita, agar kita menjaga demokrasi di halaman orang ini secara baik. Kita melakukan politik secara satu, sehingga setiap rakyat merasakan keramaian dalam proses pilkada ini. Dalam proses pilkada ini ada 3 pilar yang sangat penting. Yang pertama penyelenggara, yang kedua para calon, dan yang ketiga para simpatis. 3 pilar ini harus kita jaga secara baik dan sinergi. Karena yang saya katakan, dalam pilkada ini tidak ada lawan, tidak ada musuh. Kita adalah kawan seperjuangan dalam sebuah perjuangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bintas Kapol Kolo. Terima kasih Pak Bupati. Kuliah umum. Para komisioner yang terdiri, Bawaslu, Bapak Pinda, teman-teman pasangan calon. Kasih kuliah umum dulu. Partai pengusung, saya cuma mau bilang bahwa kita semua sampai di titik ini adalah sebuah proses yang telah kita lakukan secara sungguh-sungguh, dan hari ini telah kita dapatkan nomor urut masing-masing, dan kita semua bersepakat sampai di titik ini kita masih menuju pada titik-titik yang berikutnya yang memungkinkan kita semua akan berjuang sesuai dengan visi misi kita. Tapi hanya satu hal lebih besar dari kita semua, kedamaian lebih mahal dari seluruh proses yang kita lakukan, sehingga mari kita jaga bersama, kita saling menghargai dan menghormati antara pasangan calon, agar rakyat kita tidak bingung melihat kita semua bersilat dan bermain politik di atas, tapi dengan etika, dengan santun, dengan
menjadi kepribadian. Dokter lagi, Bu. Terima kasih. Dokter lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi.